Halo teman-teman, selamat siang teman-teman ya. Ini sangat panas sekali sih teman hari ini teman-teman. Ini jam 1 siang ya teman-teman ya. Duh, wih, dari kali panas ya teman-teman. Sekarang saya akan membawa Mobi minum susu dan memakan jeruk di bawah pohon teman-teman ya. Ini tempat favoritnya Mobi ini. Ya Mobi ya. Nah, sini teman-teman, kita akan duduk di sini lagi ya. Oke Mobi. You, are you ready Mobi? Nih kita hop, kita salinkan susunya Mobi ya. Ini ya belum ada isinya Mobi. Mobi sekarang udah bisa dia apa teman-teman, tidak sabaran ya melihat susunya datang. Kalau dulu dia diam-diam aja, sekarang udah bisa mengejar botol susunya sendiri teman-teman. Saya bawa Mobi ke sini ke bawah, di bawah pohon ini teman-teman, karena di bawah pohon ini lebih sejuk ya teman-teman ya, daripada di dalam rumah. Udah si Mobi teman-teman udah bisa ngambil botol susunya sendiri nih. Bagus-bagus kakinya, turun 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 turun. Ha no, pegang pegang botol, pegang botol. Ini duduk ya. Si Mobi capek. Susah dia seperti ini teman-teman, harus dikinikan teman-teman. Bagaimana Mobi? Nanti kita main lagi sama Moni Semino di belakang, di tempat taman bermain. Teman-teman menyuruh saya agar saya berbicara pelan-pelan agar YouTube bisa menangkap apa yang saya katakan dan bisa mentranslate lebih jelas di subtitle video teman-teman. Saya kurang tahu nanti hasilnya bagaimana ya teman-teman. Nanti jadi seperti suara robot teman-teman. Bukan saya berbicara cepat teman-teman, karena kosakata itu harus pas teman-teman ya. Tidak bisa dipotong-potong teman-teman. Kalau dipotong-potong nanti akan menjadikan hasil atau arti yang berbeda teman-teman. Lagi Mobi, again Mobi, 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 again Mobi. Wow, sejuk teman-teman. Di inilah senangnya di bawah pohon teman-teman. Di sini sangat sejuk ya, anginnya banyak. Ya memang hari sangat panas teman-teman ya. Cuman kita kan terlindung oleh pohon ya, dedaunan pohon. Kalau di tempat yang lapang seperti itu ya panas teman-teman. Itu kan sudah terlihat panasnya teman-teman ya. Mobi mau kemana? Takutnya nanti menjadi mobil teman-teman. Padahal saya mengatakan Mobi. Sekarang Mobi akan saya beri jeruk teman-teman. Itu jeruknya. Lihat Mobi teman-teman. Nah, Mobi mau jeruk. Kita buka jeruknya. Oke, kita buka ya teman-teman jeruknya ya teman-teman. Mobi. Mobi sudah tidak sabaran lagi teman-teman. Ingin memakan jeruknya ya. Ini Mobi jeruknya Mobi. Ini si Moni sangat menyukai jeruk teman-teman. Nah, sama dengan Mobi ya teman-teman ya. Ini tadi jeruknya saya masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman ya. Jadi sekarang dia sedikit dingin, jadi enak teman-teman, lebih segar. Wow, Mobi. Wah, Mobi duduknya keren.
Itu biji mobil jauh. No, no, no. No, tidak boleh ya. Mobil mau makan isinya saja, mobil. Sweet. Wow, mobil sangat menyukai jeruk, teman-teman. Orange. 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 Nah, ini isinya, teman-teman. Wow, sangat menggoda, teman-teman. Mobi, Mobi dia suka teman-teman ya, tapi dia memakannya sedikit demi sedikit teman-teman. Lu udah pipis dia teman-teman. Mobi melihat ayam lagi ya, Mobi. Ini buahnya nih. Pegang buahnya, ambil. Ini buahnya. Susunya sini. Ini belum habis mobil nih. Ini masih banyak mobil. Beginilah mobil teman-teman. Mobil. Saya tidak akan memaksa Mobi untuk berjalan ya teman-teman ya. Saya akan membiarkan Mobi ingin berjalan atau tidak. Sekarang saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang. Saya harus memaksa Mobi untuk berjalan. Dan saya tidak boleh menggendong Mobi terus. Bukan saya yang menggendong Mobi teman-teman. Mobinya sendiri yang melekat kepada saya. Saya akan membiarkan Mobi bermain sesuka hatinya, teman-teman. Karena nanti Mobi pun akan bisa sendiri ya, teman-teman. Karena Mobi sangat pintar. Mobi is smart. Makan lagi tuh, buah apanya tuh, jeruknya tuh. Mobi sudah pipis, teman-teman. Ah. Mobi ini jeruknya, Mobi. Kita buka lagi jeruknya yang baru ya. Saya harus mencobanya juga, teman-teman. Ini jeruk yang sangat manis ya, teman-teman. Oh no. Ini mobil-mobil. Ini jeruknya teman-teman ya. Hari yang sangat panas sangat cocok teman-teman untuk memakan jeruk karena jeruk banyak mengandung air teman-teman. Cocok sekali teman-teman memakan buah jeruk di saat hari panas begini teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba berbicara sedikit lebih lambat teman-teman agar YouTube bisa menangkap dan mentranslate lebih jelas apa yang saya katakan. Itu saran yang cukup baik ya teman-teman. Mungkin saya berbicara terlalu cepat. Tetapi di negara saya itu tidak terlalu cepat teman-teman. Karena cara berbicara orang Indonesia memang seperti itu ya teman-teman. Bobby, are you ready? Are you okay? You're okay?
Mobi, oke okay, Mobi. Mobi sangat gemuk teman-teman. Mobi sangat gemuk ya teman-teman. Tuh. Mobi sangat bersih teman-teman, gemuk sekali teman-teman. Oh, lihat teman-teman. Sekarang Mobi sudah lebih lincah ya teman-teman. Lebih aktif. Tapi Mobi sangat ini teman-teman. Sangat untuk berjalannya lumayan sedikit tidak tidak mau jauh dari saya teman-teman. Nah, itulah intinya. Dia pengen dipeluk. Dia pengen dipeluk nih teman-teman. Dia pengen dipeluk teman-teman. Inilah teman-teman, memiliki bayi monyet yang sangat imut ini, yang sangat imut nih teman-teman. Sangat ini teman-teman, sangat ingin dimanja-manja. Aduh, tuh ngantuk lagi tuh. Saya sangat menyayangi Mobi ya teman-teman ya. Oh, karena butuh waktu yang sangat berat teman-teman membesarkan Mobi ya. Seperti teman-teman tahu, saya membawa Mobi dari pasar hewan dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan teman-teman. Tidak bergerak, tidak bisa berjalan, tidak mau makan, dan sampai akhirnya Mobi bisa seperti sekarang ini teman-teman. Ya kan teman-teman, bisa teman lihat sendiri Mobi waktu itu saya bawa dengan keadaan yang sekarat, yang sangat mengkhawatirkan teman-teman. Tidak bisa berdiri sama sekali. Nah, sekarang Mobi seperti ini teman-teman, sangat aktif ya teman-teman ya. Apalagi dia mempunyai dua kakak yang membantunya untuk bergerak teman-teman, yaitu Moni dan Mino. Moni itu sangat sayang sekali sama Mobi teman-teman, bisa dilihat dari video yang sesudah ini ya, sebelum ini saya upload. Dia tidak marah saat Mobi melompatinya dari atas pohon teman-teman. Ini Mobi ini teman-teman, bagaimana kalau Mobi ini kita buang teman-teman? No, no teman-teman, lihat nih, dia tahu teman-teman. Saya mengatakan dirinya, dia tahu. Mobi ya, ya Mobi ya. Oh, tangannya Mobi. Sejuknya sini Mobi, sejuknya sini Mobi. Lepas tangan. Nggak, no, ini Mobi, Mobi. Makan buah lagi yuk. Dia mau ngambil mic saya teman-teman. Ini buahnya lagi, apanya, jeruknya itu Mobi. Sangat dingin teman-teman ya. Wow, di sini sangat sejuk teman-teman. Mobi sekarang udah bergaya pula maka cara makannya. Udah bisa digigitnya teman-teman nih. Tuh, lihat tuh. Ah. Mobi sekarang sudah sangat pintar teman-teman. Dia sudah tahu jam atau jadwal dia untuk minum susu ya teman-teman ya. Jadwal dia mau lapar atau haus itu dia udah tahu sekarang teman-teman. Jadi saya pun sekarang tidak harus menunggu sekian waktunya, sekian jam. Pokoknya dia sudah memanggil saya, saya akan secara instan langsung memberikannya susu. Oke teman-teman ya, Mobi sudah minum susu dan sudah memakan buah jeruknya. Sekarang kita akan masuk lagi ke dalam rumah teman-teman. Kita akan beristirahat, walaupun di sini teduh, tetapi udaranya tidak sehat teman-teman karena masih banyak debu. Oke teman-teman, goodbye.